Selamat datang di Sepak Bola Channel TV. Kali ini akan saya memberikan informasi tentang kenapa jadwal Persija versus Persebaya dibatalkan. Menurut informasi terakhir, pertandingan itu dibatalkan karena dampak virus corona. Dan sampai saat ini belum ditentukan kapan jadwal pertandingan ini dilaksanakan. Itu sementara di pekan kedua ini. Untuk pertandingan lain masih berjalan, yaitu diawali dengan pertandingan Persik versus Bayangkara FC. Setelah itu ada Persita versus PSM Makassar. Jadwal ketiga ada Barito Putra versus Bali United. Dan untuk keesokan harinya ada pertandingan Borneo FC versus Persipura, dilanjutkan dengan pertandingan Persela Lamongan versus PSIS. Dan ini dia untuk jadwal Persija Jakarta. Laga ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Rencananya dilaksanakan hari Sabtu. Untuk di hari Minggu ada pertandingan antara Arema FC versus Persib Bandung, pertandingan big match juga. Dan juga pertandingan PSS Sleman versus Tirakabo, dan pertandingan antara Madura United versus Persiraja di hari Senin. Dari pertandingan pekan pertama, mari kita lihat, yaitu banyak kejutan. Tim promosi ke tiga tim tersebut berhasil meraih hasil imbang, yaitu diawali dengan pertandingan Persebaya versus Persik Kediri 1-1. Ada pertandingan Madura United meraih kemenangan telak atas Barito Putra 4-0. Yaitu ada pertandingan Persiraja bermain imbang 0-0. Ada pertandingan Persipura berhasil meraih kemenangan 2-0 atas PSIS Semarang. Ada kemenangan Persija atas Borneo 3-2. Lanjutkan dengan pertandingan Persib berhasil meraih kemenangan 3-0. Dan juga ada pertandingan PSM versus PSS berakhir dengan kemenangan PSM 2-1. Dilanjutkan antara pertandingan Bali United versus Persita Tangerang berhasil meraih hasil imbang kedua tim tersebut 0-0. Dan juga ada pertandingan Tirakabu versus Arema FC dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Arema. Ini dia untuk klasmennya, masih ditempati oleh Madura United dengan 3 poin, unggul selisih gol karena menang telak di pertandingan sebelumnya 4-0. Ada Persib Bandung, Arema FC, Persipura, Persija Jakarta, PSM Makassar, Persebaya, Persik, Bali United, Bayangkara, Persiraja, Persita, Borneo, PSS, PSIS, Tirakabu, Persera Lamongan, dan Barito Putra. Ini dia cuma